Hizbullah melancarkan serangan intensif di perbatasan Lebanon, adapun serangan itu menghantam situs-situs militer Israel hingga seperti neraka. Bahkan dalam video yang diunggah Hizbullah, terlihat tentara Israel yang diserang saat hendak masuk ke situs tersebut. Sontak serangan ini mengakibatkan tentara Israel terbakar di dalamnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.